ada berdiri. Yang viral lagi kembali. Oh my god, dari, ini viral semua. Ini Senin dari manajemen Mak Pira. JCK underscore J100. Kita panggil langsung, ini dia Tian Bocah Pramugara. Tayangannya coba kita lihat ya, ini dia. Berbaya terhadap selamat datang di bandara udara Wadil Tabat Layar Edi Samaki. Silakanlah tetap duduk, selamat lampu kadang-kadang sabuk bergema telah diberikan. Dan pesawat benar-benar berhenti dengan sempurna parkir pada tempatnya. Waktu telah menunjukkan pukul 11.13 menit, bahkan tidak ada perbedaan waktu antara Sobleki dan Apple. Perbedaan penerbangan kali ini adalah Kapten Ariel Jati Kusumo dan seluruh pesawatnya petugas mengucapkan selamat berpisah dan kami harap dapat bertemu lagi dalam penerbangan yang akan datang. Terima kasih. Ladies and gentlemen, welcome to Matilda Matlayari Airport of Sobleki. Please remain seated until the fastest seatbelt lamp is switched off and the place stop it in the apron. The local time is to show it 11:13. There is no different time between Sobleki and Ambon. The flight leader Sobleki and Ambon. The flight leader that is Captain Ariel Jati Kusumo and all the crew say goodbye and have a nice day. Jadi duduk. Jadi kamu itu awalnya apa sih, suka naik pesawat atau gimana? Jadi dari kecil itu suka naik pesawat. Dari kecil umur 9 bulan itu udah naik pesawat ke Sobleki. Jadi pertama-pertama itu aku cuma tahu flight attendant, landing position, sama flight attendant, take off position gitu aja. Jadi kalau misalnya pas lagi duduk di pesawat tuh kamu ngeliat pramugari-pramugara tuh kayak wow banget gitu, makanya kamu hapalin gitu ya? Iya. Oh, sama sama Kak Ruben dong. Kamu sampai hafal dong. Iya. Kak Ruben. Ini Kak Ruben kalau ketemu sama teman-temannya di pesawat, dia nggak duduk di bisnis, nggak duduk di ekonomi. Di mana? Dia duduk di depan, dia jangan lupa di gini ini. Oh. Itu pramugari. Kamu cita-citanya apa sih? Dari kecil sih pengen jadi pilot, tapi pas lihat pramugara itu lebih menarik, jadi lebih pilih profesi sebagai pramugara. Waktu kecil pengen jadi pilot. Sekarang udah gede pengen jadi pramugara. Kamu asli mana ini sayang? Aku asli dari Sobleki. Oh, Sobleki. Halo. Sobleki di sebelah mana sih? Di daerah Maluku. Oh, di daerah Maluku. Hebat banget. Berarti kamu datang ke sini langsung? Iya. Untuk brownies? Iya. Oh my god. Luar biasa. Thank you loh. Tadi ke sini naik apa? Kamu naik pesawat? Iya, aku naik pesawat. Berarti kamu yang ngumumin? Enggak. Coba dong. Itu pesawat lagi dong, coba dong. Kita pengen coba ulang lagi. Brownies Airlines. Namanya Brownies Airlines ya. Ya soalnya kalau nyebutin pesawat lain blocking sayang namanya. Iya. Siap ya. Action. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di pesawat Boeing 737 seri 900IA Brownies Airlines dengan nomor penerbangan BW157 dengan tujuan Sobleki Tanimbar menuju Studio Brownies Jakarta. Kami mohon Anda untuk tetap duduk, menggunakan sabuk pengaman, melipat meja-meja kecil di depan Anda, membuka penutup jendela dan menegakkan sandaran kursi. Pimpinan penerbangan kali inilah Kapten Christian Olinger dan seluruh pesawat yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat menikmati penerbangan ini. Terima kasih. Kamu lihat ya. Ini masa depan, enggak, ini masa depan kamu nih. Kamu lihat. Sesuai dengan sistem penerbangan internasional, maka dengan ini kami akan memperagakan cara menggunakan sabuk pengaman dan baju pelampung yang terletak di bawah kursi Anda. Kalangan baju pelampung dengan cara menarik pipa karet atau meniupnya, maka secara otomatis bola lampu baterai akan menyala jika bola lampu terendam dalam air.
Pesawat ini dilengkapi oleh 6 pintu darurat, 2 kanan kiri belakang, 2 kanan kiri tengah, dan 2 kanan kiri depan. Dan perjalanan ini akan kita tempuh dengan jarak 1 jam 55 menit dengan ketinggian 30 ribu kaki dari permukaan laut. Kalau tidak percaya, loncat dan hitung sendiri. Coba sekarang berdua ganti-gantian. Coba. Oh, nah, bahasa Indonesia sama bahasa Jadi ini senior, ini yang udah mau pensiun lusa, ini yang baru masuk ya. Oke, siap. Coba rebutan dulu gantian. Indonesia sama Inggris. Kamu bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Oke, coba. Ya. Terbalik, Gun. Ini Indonesia, ini Inggris. Ian bisa bahasa Inggris enggak? Bisa, Inggris. Oh, sedikit-sedikit. Oh, ini gak bisa sama sekali. Ruben Inggris aja kata gitu ya. Iya. Ayo. Dia enggak tahu Inggris gua ya. Dia coba kamu Indonesia. Ganti-gantian ya, napas ngomong gitu. Para penumpang yang terhormat, mohon perhatian Anda sejenak. Sesuai dengan peraturan penerbangan awak sipil, awak kabin kami akan memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan di dalam pesawat. Ladies and gentlemen, tomorrow horse guard match. And the whole dress cap, the body horse cap, airlines. Sabuk pengaman Anda dipasang seperti ini dan dikencangkan seperti ini. Untuk mengeratkannya, tarik talinya dan untuk melepaskannya, angkat tumpukan besi. The horse cap match. 新鮮的我新鮮的我新鮮的一新手就無了呀撒 Pesawat Boeing 737 seri 900ER dilengkapi dengan 10 pintu dan jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 jendela darurat di kabin bagian tengah, 2 jendela darurat di kabin bagian belakang, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Says Boeing Alphabet, there's that, who's that man? Who's that? Everybody holds that, oh, cool, yes. Everybody holds that, shoot, house, gotcha. 新的东西是无事，新的我那旧的那无车出来，土呢一那土，新的我那新色那土，今年新修了，青春青春秀来。 Mama. Oh iya, hai Mama. Oh, aku mama. Mau tanya dong, emang ini cita-citanya? Eh, papanya juga ikut tuh, mama. Tuh yang baju putih. Bukan. Mama, ini emang cita-citanya mau jadi pramugara. Waktu kecil dia pengen jadi pilot. Pas setelah dia naik pesawat, lihat kayaknya pramugaranya lebih bagus, lebih bagaimana ya, akhirnya dia pilih jadi tertarik. Pramugara. Iya, lebih tertarik. Dari pramugara. Kenapa? Iya. Tapi Ma, kalau di rumah emang suka ngapal-ngapal gitu? Iya, setiap hari dia suka ngapal-ngapal. Orang dia kalau Ma-nya lagi masak, dan pada pelanggan kami terhormat, Mama saya lagi masak. Masukkan bawang putih secukupnya, bawang merah, dirajang kecil-kecil. Iya, dia kayak gitu, tepuk tangan dulu dong. Ini kan. Bisa, ya. Tapi kamu kan sekarang dengan video itu kan kamu akhirnya jadi viral. Siapa sih yang rekam pertama kali itu yang posting ke Instagram, ke dunia Maya Sofa, siapa? Idenya siapa itu, Nak? Kalau yang rekam, ada mic cakep ya? Kalau yang rekam sih aku sendiri. Tapi kalau yang masukin ke Instagram itu aku nggak tahu. Oh, you don't know? Yes. Tau-tau kamu famous? Iya. Oh, amazing. You don't know. Amazing sparkling. Gua masih berpikir yang rekam dia, tapi yang masukin nggak tahu. Berarti handphonenya dicuri dong kalau gitu. Mungkin namanya. Tapi sekarang kamu punya akun Instagram. Iya, aku punya akun Instagram. Apa nama akun Instagramnya? @ttiann _nya 2 kali. Ah, itu taruh tuh di bawah biar follower tambah banyak. Siapa namanya? Pelan-pelan. @ttiann _nya 2 kali. _nya 2 kali. T-T-I-A-N. T-nya ada 2. Iya, oke ya.
Tapi sekarang ini aku mau panggil pramugara beneran ya. Wah, okay. Wow, ini bisa ngobrol nih. Nah, kamu bisa ngobrol nih sama om yang satu ini. Ini bener gak sih, ini Pak? Ini pramugara Pak? Beneran gak sih? Ini beneran gak sih, Pak? Kita panggil langsung ini dia, Dika Herdi. Dika Herdi ini adalah pramugara di maskapai. Salah satu maskapai. Salah satu maskapai di Jakarta, di Indonesia. Sampai ya. Sekarang masih bekerja. Masih aktif. Tepuk tangan dulu dong. Tapi kalau sekarang berhasil menjadi pramugara, emang dulu cita-citanya apa? Sebenarnya pertama kali jadi pramugara itu iseng-iseng. Karena basic. Sama kayak aku, artis iseng-iseng aja. Kalau Ruben tuh dulu kadang ngantar temen. Kadang ngantar teman. Temennya audisi. Ya, cerita-cerita. Akhirnya lu dipilih ya. Iya, gitu. Akhirnya musuh sama teman lo itu ya? Iya. Oke, yuk. Terus? Dan temennya lu. Basically. Guruan, dulu sempat jadi guru. Iya. Guru bahasa Inggris di Jakarta. Oke. Ngajar di SD, SMP. Jadi pramugara. Nyasar jadi pramugara. Berarti karena nggak sengaja ya. Ngelihat ada lowongan, coba apply. Iya betul, Karubin. Dan akhirnya masuk itu. Akhirnya masuk. Tapi gini, kamu sendiri sebagai pramugara ada kebanggaan tersendiri nggak sih ngelihat ada anak-anak kecil yang bercita-cita ada yang mau jadi pilot, pramugara, pramugari. Kamu sendiri yang sudah berhasil menjadi pramugara itu ada kebanggaan tersendiri nggak sih? Bagi saya tentunya sangat bangga sekali jadi seorang pramugara, jadi cabin crew ya. Terutama banyak orang ternyata di luar sana yang ribuan kalau misalkan apply jadi pramugara itu saya. Berbondong-bondong. Yeah. Dan yang kita terima dari sekian ribuan orang itu paling cuma sekitar berapa? 20 orang per kelasnya okay. Gitu. Dan memang susah sekali gitu. Kalau mau jadi pramugara itu bisa start dari usia berapa tahun? Dari usia 18 sudah bisa. Tuh 18 tahun kamu udah bisa. Kamu berapa tahun? Ada yang lulus SMA kalau misalkan pinter, bahasa Inggrisnya bagus juga bisa langsung. Bisa bahasa apply. Inggris sekarang umurnya iya. Berapa? Umurku 11 tahun. Masih 7 tahun lagi. Tunggu nanti di bandara, say. Iya. Sampai 18 tahun. Bisa ikut, say. Ini orang jangan ya. Orang suruh nunggu. Suruh nunggu. Lu kebayang lu. Enggak, selama 7 tahun orang lihat. Nih bocah 7 tahun di bandara ngapain dong lu. Jadi ngapalin dulu semua kata-katanya. Jadi pas ngelamar, ya, dia udah luar kepala, usia Oma. Usia dia bertambah, udah ada perkembangan lagi kali, Nek. Beda lagi, lu kadang-kadang. Oke. Kak, sekarang coba dipraktekin dong cara jadi pramugara dong, mungkin. Coba kalau tadi ngomong-ngomongnya, kok versi kamu apa? Versi kamu di pesawat, ya? Iya, pesawatnya brownies ya, Kak. Oke. Soalnya lagi promo, Kak, pesawat kita, Kak. Iya. Boleh berdiri, Kak? Berdiri dong, Kak. Boleh berdiri, Kak, sini. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Iya. Sorry, aku gak bisa berdiri sebelah kamu, tersangka pelaminan lagi. Gitu ya, gue cuma kayak gitu doang, udah heboh-heboh. Pertama-tama itu kita baru saja mendarat di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta di Tangerang, Banten. Waktu sempat saat ini menunjukkan pukul 2. Lebih 2 menit di siang hari. Untuk keselamatan Anda silakan untuk tetap duduk dan tetap menggunakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan penggunaan telepon genggam tidak diperbolehkan sampai lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Berhati-hatilah ketika membuka. Mas, minta extra seat belt. Extra seat belt. Saya kasih extra seat belt. Terima kasih atas penerbangan Anda bersama Brownies Airline dan sampai jumpa. Tuh, kamu lihat ada kakak pramugara. Apa yang mau ditanya sama kakak pramugara? Susah nggak jadi pramugara gitu? Susah nggak jadi pramugara tesnya? Tadi udah dibilang. Dibilang susah, lumayan susah. Ada faktor laki juga atau faktor keberuntungan yang penting. Kalau ade mau jadi pramugara,
belajar terus. Ini udah bagus banget untuk seorang yang mau jadi pramugara. Ya. Cara bahasanya, tekanan suaranya itu dari cara ngomong. Dia ngomongnya. Iya udah keren banget. Speakingnya bagus ya. Udah bagus banget. Tinggal diasah lagi aja. Tunggu sampai 18 tahun. Sukses. Wah. Kamu harus bisa berenang juga. Belajar renang bisa berenang. Kau harus bisa berenang. Eh, pramugara harus bisa berenang enggak sih? Emang pramugara harus bisa berenang. Lah kalau landing di laut gimana, Liu? Enggak, jadi maksudnya gini. Maksudnya untuk menghindari adanya kejadian-kejadian iya. lain. Itu berenang itu wajib ya? Iya, wajib. Harus bisa ya? Coba dari sekarang merendam-merendam, Shay. Iya. Aku sekarang punya foto-foto pelatihan tentang pramugara. Sama-sama kita lihat ya foto-fotonya. Oh, ada sekolah. Ini pramugari, Shay. Ini pramugari. Ini di Cina, Wen. Bisa cerita nggak, Wen? Ini apa ini, Wen? Jadi sebenarnya mereka ini ngelatih badan mereka supaya terlihat tegak. Supaya tidak terlihat. Dengan cara begitu ya? Iya, begitu. Itu maksudnya gigit dotan? Senyum, itu senyum, yuk. Oh, senyum. Jadi lagi dicabein mulutnya. Oh, senyumnya biar terjaga. Ya, senyumnya tetap terjaga. Duduknya juga sama. Gitu, Wen. Iya dong. Kalau misalnya kakinya pegel, Wen gimana, nah, kalau, Wen? Nah, kalau kakinya pendek kayak Ruben nggak perlu begitu, begini. Itu harus nyamping, karena kan tinggi-tinggi, pramugari. Gila ya, gue padahal gak ngapa-ngapain ini ya. Jadi gila ya. Ya kan gue ngasih tahu doang, okay, kalau bakunya tinggi lagi. Baru. Oh jadi biasanya kalau pendidikan untuk menjadi pramugari atau pramugara itu butuh 3 bulan, 6 bulan? Sekitar 3 bulan kurang lebih. 3 bulan baru bisa terbang? Oh. Itu harus lulusan ya? S1 apa SMA bisa? SMA bisa. Tapi ada gak tuh selama kerja gitu teman-teman ada gak yang masih mabok udara gitu-gitu masih suka ada gak? Udara kalau untuk karena kita kan udah dilatih juga ya jarang sih. Kalau oh jadi gak ada yang muntah ya? Pakai mic aja, aku soalnya gak kedengeran kamu ngomong apa. Kalau untuk teman-teman yang terbang yang mabok udara itu jarang. Karena kan jangan, apa kita untuk apa menyelamatkan penumpang. Contohnya kalau misalkan cuaca buruk, kalau kitanya sendiri yang mabuk udara, gimana kita membantu penumpang dalam, apalagi dalam keadaan emergency. Kalau lagi tugas gitu, kalau di mabuk udara kan jarang ya? Kalau di mabuk cinta boleh gak sih, Kak? Kalau mabuk cinta boleh banget. Mas, tapi kalau di emergency gitu, kalau lagi emergency gitu biasanya apa sih yang dilakukan? Emergensi saya belum pernah, amit-amit jangan sampai di emergensi. Enggak, biasa kalau emergensi itu kan apa yang dilakukan dari pramugara? Pas latihan. Dari pelatihan, contohnya untuk yang duduk di emergency exit, di offering, itu harus benar-benar di briefing, benar-benar. Terus orang yang duduk di sana juga harus benar-benar qualify, nggak boleh sembarangan. Nggak boleh anak kecil, nggak boleh ibu hamil. Makanya, oh, nggak bisa gue berarti. Iya, Kak Ibu kayaknya nggak bisa karena harus pakai extension, seat belt. Soalnya yang duduk di overwing itu nggak boleh orang yang pakai extension seat belt itu salah satunya. Aku sih nggak tahu kenapa ya, aku tuh beruntung banget dari kecil aku naik business class. Luar biasa. Jadi karena ekonomi nggak muat, Mami. Iya. Jadi dipaksa buat naik bisnis. Kadang juga kalau di bisnis kadang suka beli dua kursi ya, Oma. Iya. Hah? Ya, Oma? Iya, Kak. Iya. Kakak kan gak pernah duduk di ekonomi ya, Kak? Enggak. Gak pernah. Enggak, sempit ya, Oma. Iya. Beneran gak pernah? Enggak. Pernah di bagasi. Oma, seandainya mulut ini bisa bicara. Udah lah, Bon. Enggak, gue gak ngomong apa-apa. Pokoknya lu gak pernah. Dia diam. Oke, Mas, tapi justru gini, pramugara itu yang paling terpenting adalah, dan pramugari itu adalah tidak boleh membuat penumpang panik. Ya, betul. Ya, itu tidak boleh membuat penumpang panik. Karena biasanya, Wen, kalau misalnya lagi ada apa-apa tuh, gue perhatiin, kalau misalnya lagi turbulensi, ya, itu pasti pramugari, gue ngeliat ekspresi pramugarinya dulu, kalau gue, iya bener, santai aja, diem aja. Oh iya, dia santai, gue santai aja. Iya kan? Nah, ada, gue pernah ngalamin gitu, ketika goyang dikit, set, nanya kan istri gue, ini kenapa ya, Mbak? Nggak tahu nih, saya juga takut. Nah, kita juga bingung. Terus, ya tahu nih gitu. Akhirnya kan jadi... Terus gimana? Ya jadinya takut lah. Nih, ini apa sih nanya apa? Oke, sekarang Igun, Wendy, Mas,
dan kamu, kita akan coba iklan ya, pakai bahasa masing-masing. Mas, tapi dengan cara bahasa, dengan cara masing-masing. Lu Thailand, Cina. Oke. Okay. Ya. Siap ya? Ayo sayang. Ayo Dek, kita bermain. Ya. Siap ya? Pemirsa jangan kemana-mana, karena kami masih banyak kesempatan. Siap ya? Silakan Mas. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brownies TV. Stay tuned. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brownies, obrolan manis kids. ช่างมังคอแล้วก็บรอนี่สำลังบลังเลยลายมันหนักมันหนักคำแบบบายเบยหลายจักมังได้แล้วหลายจักเบย